Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dengan CSK Channel. Di video kali ini saya akan tunjukkan cara atau sistem hidroponik yang berbeda ya teman-teman. Yuk disimak ya. Nah, di sini saya contohkan, di sini ada pohon cabai ya teman-teman. Ini pohon cabai dengan jenis Firefox. Nah, di sini pohon cabenya saya menggunakan sistem pemupukan dan penyiramannya secara hidroponik. Nah, di sini teman-teman, jadi untuk nutrisi kita simpan di luar dengan menggunakan sistem wick. Nah, dengan nutrisi saya simpan di botol ya teman-teman. Jadi seperti ini. Baik, di sini untuk tanaman yang mau di hidroponik juga terserah ya teman-teman. Di sini saya menggunakan cabai, ini cabai Firefox yang alhamdulillah kecil-kecil juga sudah berbuah nih banyak. Tuh. Ini juga sudah mulai fermentation. Ini adalah cabai hias ya teman-teman. Terserah teman-teman mau nanam cabai hias ataupun cabai biasa ya. Jadi sistemnya sama aja. Atau mungkin dengan diganti dengan tanaman lain juga sama. Yang jelas untuk sistem hidroponiknya sendiri, ini saya menggunakan metode dengan nutrisi di luar dengan menggunakan nih botol mineral ya, atau bekas botol mineral. Nah, baik, kita langsung saja ke tutorial dan caranya. Di sini saya sudah siapkan botol mineral yang besar ya. Kemudian ini ada, saya sudah masukin sumbu atau wicknya. Saya menggunakan kain flanel dan ini adalah nutrisinya atau air nutrisinya ya, yang sudah diukur ppm-nya. Ini ppm-nya 1200 sampai 1500 ppm ya, karena ini sudah cabenya sudah besar ya atau sudah berbuah, jadi kita menggunakan di atas 1200. Baik, kita langsung masukin air nutrisinya ke dalam botol sini teman-teman nih. Jadi ini nutrisinya kita masukin ke dalam botol sini. Cara penyiraman yang paling bagus ya teman-teman. Karena apa? Karena ini untuk nutrisi sendiri nggak bakal kebuang, jadi terserap langsung sama tanaman. Dan kita juga bisa kontrol air nutrisinya sudah habis apa belum gitu. Jadi gampang ya. Nah, jadi nutrisinya itu mengalir ke sini teman-teman, ke wick sini atau ke kain flanel. Nah, jadi kita tinggal atur juga untuk intensitas penyerapannya di sini. Jika teman-teman pengen cepat ya biarin sebesar ini. Kalau teman-teman pengen misalkan lebih lambat lagi, teman-teman bisa kurangin, bisa dibagi kain flanelnya itu jadi 3 atau 2 bagian ya teman-teman. Jadi air nutrisinya agak lambat, jadi biar tidak cepat mengalirnya gitu. Jadi tinggal atur sendiri teman-teman ya. Baik, nah setelah kita masukkan wicknya atau sumbunya seperti ini, nanti nutrisi akan mengalir langsung ya teman-teman. Nih seperti ini teman-teman. Saya contohkannya aja seperti ini ya teman-teman. Nih, jadi nanti airnya atau nutrisinya akan terserap langsung sama akar dan tidak akan dia lari ke bawah. Jadi dia langsung diserap langsung ya. Ini cocok sekali di tempat yang lahannya sempit atau kita simpan di tempat yang bersih juga, karena ini tidak menimbulkan air tergenang ya teman-teman. Nah, nih
Jadi cocok sekali buat hiasan-hiasan, cabai hias ataupun mungkin tanaman hias lainnya. Seperti ini dianjurkan atau rekomendasi sekali ya seperti ini teman-teman. Ini medianya juga media arang sekam ya. Jadi jika teman-teman mempunyai lahan yang sempit ataupun dengan keterbatasan space-nya, teman-teman bisa menggunakan sistem seperti ini. Ini juga terlihat rapi, bagus ya. Nih. Ini adalah cabai Firefox ya teman-teman. Ini cukup bagus. Nah, ini untuk sistem hidroponik sendiri kan kebanyakan dia diserap dari bawah ya, air nutrisinya nih. Teman-teman. Ini adalah sistem hidroponik yang cocok sekali buat tanaman-tanaman hias ya. Jadi selain cocok buat tanamannya juga cantik ya buat apa namanya tempatnya gitu. Jadi cocoklah buat tanaman hias. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sekian. Semoga menginspirasi teman-teman dalam bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.